tanpa hujan langsung terjatuh dalam lubang cintamu. Aku anak pertama. Dari lahir aku sudah membawa beban yang berat di punggungku. Oke, mama. Isu, halo guys, dengan Win Dianata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Woo, welcome to this game. Let's go. Thanks to Dimi. Welcome, welcome. So, ini adalah game yang aku pengen banget main tapi aku lupa. So sebelumnya tuh judulnya tuh agak-agak, sekarang berubah jadi Sudoku for Him. So ya, aku rasa mungkin developernya tahu kalau kita nyebut nama asli dari judul game ini tuh akan kena masalah dengan YouTube. Jadi developernya berbaik hati mungkin ganti nama jadi Sudoku for Him. So ya, aku udah gak sabar, mari langsung kita mulai main. Let's go, story mode. Aku akan selalu mengingat hari itu. Oke, okay. I will always remember that day. Ketika aku pulang ke rumah, ibuku sendirian. Mom was alone. Oke, okay, ada apa ini? Ada polisi? Seandainya saja aku tahu, mungkin aku akan tinggal bersamanya. If only I knew. Sekarang, kita sendirian. We are alone now. Act 1. A new start. Oke, okay, permulaan baru. Oke. Okay. Di rumah Akai. Alright. I think we're ready. I'm really scared for tomorrow. Oke, okay, kayaknya aku siap. Aku takut besok. Hey, Fukoshi. Don't worry. Everything is going to be fine. I'll be there with you. Hey Fukoshi, gak usah khawatir. Semua akan baik-baik saja. Kakak akan berada di sampingmu. Aww. I missed one year. What if I can't get back on track and completely fail? Aku tinggal kelas setahun. Bagaimana kalau aku tidak bisa kembali? Dan bagaimana kalau aku benar-benar gagal? Dia bilang. You're not going to fail at anything. Kita kakak yang baik di sini. Kita kakak yang suportif. Kamu gak akan gagal kok. Tenang aja. I miss mom and dad so much. Aku sangat merindukan ayah dan ibu. I'm sure they will be proud of you. Aku yakin ayah dan ibu akan bangga padamu. Oh, Sudoku for him. Mungkin ayah dan ibunya mungkin kan udah pergi nih ceritanya kan ya. Mungkin adeknya itu stres, tertekan gitu kan. Jadi mungkin adeknya mengurung diri, mungkin mengisolasi diri. Jadi dia tinggal kelas gitu loh ceritanya. Mungkin ya, mungkin. I'm really nervous. I know that everything is going to be fine tomorrow, but I'm really scared that Fukoshi thinks about mom and dad too much. Aku agak khawatir. Aku tahu semua akan baik-baik saja, tapi aku takut kalau Fukoshi akan memikirkan ayah dan ibu berlebihan. I need to try to sleep a bit. I don't want to be tired for the first school day with Fukoshi. Aku rasa aku harus tidur. Aku tidak ingin besok di hari pertama sekolah Fukoshi aku kelelahan. Oke, okay. So besok ada kita ke sekolah gitu ya. Alright, kita kakak yang baik banget di sini ya. Kita suportif banget loh. Huh? Wow. Where am I? Di mana aku? Where am I? Wow, dreaming about childhood. Bermimpi tentang masa kecil Is kita. Is someone there? It's really dark here. I can't see anything. Apakah ada orang di sana? Di sini gelap. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Suram. Seperti masa depanku yang gelap. Am I dreaming? I don't know, but I must run away from that scary place. Wow, bagus banget. Apakah aku bermimpi? Aku tidak tahu. Aku harus lari dari tempat yang mengerikan ini. Wow, move left. Woohoo! Kau saat ini sedang berada di dalam mimpi. Kau harus mencari jalan keluar. Oke, okay, so kita harus keluar dari mimpi kita. No problem. Ini kita kayak di bawah air nggak sih? Oh no, SpongeBob, Patrick, Squidward. Di mana ini Krusty Krab? Di mana Krusty Krab? Larinya kayak. Aku masih lari dan selalu berlari. I lost them one by one. Aku kehilangan mereka satu persatu. Oke, apakah ini jalannya benar? Ku lari dan selalu berlari. Menyelamatkan adikku. Karena aku kakak yang baik. Aku sangat kuat, ibu. Aku akan menjaganya. Wow, I'm very strong mom. I'll take care of him. Aku akan menjaga adikku, tentu saja. Aku anak pertama. Ya, yeah. Dari lahir aku sudah membawa beban yang berat di punggungku. Oke, okay, mama. Seperti yang kau minta. Like you ask. Oke, okay, terus. Ini kemana by the way? Gelap doang. Ini berat, tapi aku bisa. Musiknya lumayan enak. Ting, ting, ting. Wow. Kaget banget. Aku keras banget. I almost fell in that hole. What is it? Where am I supposed to go now? Wow, aku nyaris jatuh ke dalam lubang itu. Apa itu? Kemana aku harus pergi sekarang? Remember what your mother told you, Akai. Just follow the light. Ingatlah apa yang ibumu bilang padamu, Akai.
Ikutilah cahaya. Who said that? Where are you? Are you here? Aku suka banget Akai langsung duduk sopan. Siapa yang bilang itu? Di mana kau? Apa kau di sini? Please, don't leave me alone. Kumohon, jangan tinggalkan aku sendiri. Kayaknya kita sebagai kakak di sini kita juga punya trauma, tapi kita tetap harus kuat demi adik kita. Aku suka karakternya Akai di sini, kayaknya kuat deh. I love it. Aku suka karakter yang kuat. I guess they're right. I should follow the light and jump in here. Oh no, apa maksudnya itu? Aku rasa mereka benar. Aku harus mengikuti cahaya dan lompat ke situ. Ke dalam lubang itu mungkin maksudnya ya. I don't know. Lompat ke mana? Ke cahaya. Duh, keras banget. Kaget aku. Woohoo! I'm drowning. Terjatuh dalam lubang cintamu. Kau mengikuti cahaya. Oke. Okay. Oh, aku bisa lompat, wih. Tapi sekarang kau harus pergi dan bangun dari mimpi ini. I don't know, kita harus bangun. Yo, so intinya kita harus bangun. Ini apa? Tonteng, ini apa? Hah? Oh, teka-teki. What? Ding-dong, ding-dong. This. Oke, okay. Nih. Oh no. Kok ada puzzle-nya? Ding-dong. What? Ding-dong. Oh, mungkinkah ke sini? Yes! Yes! Woo! Aku jago. Apa? Teka-teki. I don't care. I can do this all day, sister. Oke, kita bisa lompat. Ya, aku udah tahu kita bisa lompat. Oke, terus. Kita bisa lompat. Oh my god, teka-teki lagi. Aku keinget ini Lolita Nightmare kedua yang pas kita kabur dari si guru jerapah itu. Oh no. Oke, ini mikir lagi nih. Ingatanku jelek ya. Oke, cuma ada 6 ya. Oke, ada 6. Yang pertama yang mana? Kiri, kanan, kulihat saja puzzle-nya nyebelin. Many hours later. Oke, ini yang ini. Yes, oke. Satu lagi. Ya ampun, di luar. Petirnya keras banget, kaget aku. Kumohon, semoga nggak mati lampu. Wah, itu gila keras banget itunya, petirnya. Aku tiba-tiba khawatir kalau mati lampu. Oh no. Oke, okay, so udah kebuka pintu ya. Pintu kecil, nice. Buka pintu lagi, oke. Deguchi dokuchi dokudai. Where's the exit? Ini keluarnya. Kita kecil banget. Buka. Oh no. Yang sana ya. Shazam. Shazam, open the door, please. Thank you. Ribet banget ya, cuma mau bangun dari mimpi. Apa ini? So, ada bunga dan ada hadiah. Oke, itu punya aku semua. Adekku nggak usah dikasih hadiah. Oke. No, puzzle lagi. Oke, no problem, cuma 4. Mungkin ini. Oh, mungkin ini. Yes. Yeah. Horror ya, vibe-nya. Oh no, gas hijau, ada yang kentut. Bangun. Mungkin sudah saatnya bangun, mungkin aku harus ke toilet. Warnanya hijau soalnya. Wakey, Akai, bangun Akai. Hah? What? Is it already time to wake up? Oh, alarmku nyala. I need to get up right now. Oke, so itu tadi suara alarmku. Aku harus bangun sekarang. Ya, bangun. Get ready for school. Oh, kita bersiap ke sekolah. Oh, kita bisa pilih gaya rambut. Oke, okay. Oh nice. Nice, ini rambutnya yang panjang ya. Dan ini rambutnya yang standar. Well, karena rambutku segini, kita akan pilih rambut yang itu, oke? Okay? Walking forward, hey, Cherry High. How do you feel? Hai Fukoshi, bagaimana perasaanmu? A little stressed. Sedikit stres, kakak. Don't worry, I'm sure everything will be fine. Gak usah khawatir, semua akan baik-baik saja. I'll join you for lunchtime. My classroom is right above yours. Nanti aku ikut makan siang denganmu. Kelasku ada di atas kelasmu? Above itu atas kan ya? Wow, nice. Wow, nice. Vibe-nya tuh loh. Kayak NPC-nya tuh gelap-gelap gitu. Oh, halo. Hello, I'm Mr. Tori, the headmaster of Cherry High. Welcome here. Pak Tori, kepala sekolahnya. Fukushi, hello, aku adalah Pak Tori. Aku adalah kepala sekolah Cherry High. Welcome here, selamat datang. Okay. Nice to meet you, sir. Senang berkenalan dengan Anda, Bapak. As you are new here, I'm going to present you the school ground and your teacher for this year.
Karena kau baru di sini, aku akan memperkenalkan school ground. Aku akan memperkenalkan sekolah dan para guru-guru di tahun ini. Oke. Okay. So, kepala sekolahnya sendiri yang langsung ngenalin sekolah. Wow, kamu spesial banget loh, Fukoshi. Thank you. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Well, okay. See you after classes. Well, Kak Akai, sampai ketemu nanti ya, Kak. Oke. Okay. Dadah adikku. Tampak sekali adikku. Akai. Hey. I'm so happy to see you. Emiko, astaga, Emiko tuh loh. Tanpa angin, tanpa hujan langsung. Hey, Akai, senang berkenalan denganmu. Ya ampun, Emiko. Gila nih Emiko, kebanyakan minum kopi kayaknya dia pagi ini. Emiko, it's been a while. How are you? Hai Emiko, sudah lama sekali. Gimana kabarmu? I'm okay. I was wondering, can you help me out for a little thing? Aku suka banget pagi sih, suaranya tuh kayak lagi apa ya? Kayak lagi, I don't know, she kinda drunk. Kayak, I'm okay. Aku baik-baik aja. Aku penasaran, bisakah kau membantuku sedikit? Sure, what is it? Tentu, kau minta bantuan apa? That's a long story, but I just lost my phone. I know who stole it. Could you help me get it back? Please? Well, ceritanya panjang, tapi aku kehilangan HP-ku. Aku tahu siapa yang mencurinya. Bisa nggak kamu bantuin aku mendapatkan HP-ku kembali? Please? Kayak gitu nggak ekspresinya. So, kita punya pilihan membantu dia atau nggak membantu dia. Karena aku adalah kakak yang baik, karena aku adalah contoh yang baik untuk adikku, kita akan membantu dia. Alright. Okay. Tell me who stole it. I'll get it back. Okay. Kasih tahu siapa yang mencuri, nanti aku akan bantu ambil. See that girl over there? Well, that's her. I don't know who she is, but she seems really rude and bad. I'm too scared to talk to her. Lihat nggak cewek yang di sana itu? Ya itu dia yang ngambil HP aku. Aku nggak tahu siapa sih dia, tapi dia tuh kayaknya orang yang nggak sopan dan jahat. Aku takut ngomong sama dia. Mana? Kuroe Ijime, namanya aja udah Ijime. Who told you that we have to talk to her? Don't worry about it. I'll get your phone back. Oh my god, kayak matanya tuh loh. Apa lu ngomongin gua? Lu ngomongin gua? Gua lihat lu ya. Siapa bilang kita harus ngomong sama dia? Gak usah khawatir, aku akan mendapatkan HP-mu kembali. Oh, huh? Okay. Whatever you do, just remember that I don't want to get involved in any kind of fight or anything. Anyway, thanks for your help. Keep me updated whenever you get it. Hah? Yaudah deh, bodo amat deh. Yang penting aku gak ingin terlibat dengan segala macam pertengkaran atau drama apapun lah itu. By the way, makasih ya untuk bantuannya. Nanti kabarin aku ya kalau udah dapat HP-ku. Nice. Emiko kebanyakan minum kopi di pagi hari, astaga. Ulala. Itu dia itu, si Ijime. Ijime itu dalam bahasa Jepang artinya mengganggu. Ya, bisa juga perundungan. Ijime, dame, jangan merundung. Akai harus mendapatkan HP Emiko dari Kuroe yang ada di dalam kelas lantai 2. Lantai 2, oke. Okay. You must find a way to distract her. So, kita harus mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya dan mendapatkan HP itu dari tasnya. Well, kenapa nggak laporin ke guru aja? Kan dari muka-mukanya kelihatan banget dia tuh preman, I don't know. Kenapa nggak minta bantuan guru sih? Wasurezuni Tearaishio, I don't know apa itu kanjinya. I don't know, aku gak tahu kanjinya, tapi mungkin artinya kayak jangan lupa untuk pakai hand sanitizer, mungkin, I don't know. Oke, okay. Aku suka posternya, apaan itu? Ijime wa dame, nah tuh tulisannya Ijime wa dame des. Dilarang merundung, dilarang membuli tuh. Udah ada posternya langsung di dalam situ. Oh, kita bisa lari, nice. Oke, okay. Ada Jihanki, Jidohan Baiki, ada vending machine. Ini kelasnya siapa? Oke, okay. Wow, aku suka banget detailnya. Hey, kamu gak mau bantuin aku? Dia gak mau ngomong apa-apa, dia cuma ngeliat aku doang. Ih, apaan ini? Ya ampun, kayak entity, astaga, apa tuh istilahnya? Kayak kegelapan gitu, dark shadow. Oh my god, serem banget loh. Oh, kita pokoknya gak boleh sih kesana, kita di block gitu. Alright, fine. Gak apa-apa, aku udah biasa kok ngelihat yang serem-serem kayak gitu. Aku barusan dapat mimpi buruk, oke? Hariku tidak menyenangkan. Oh, apa ini? Push the pot to the floor. Jadi kita harus dorong ini potnya ke lantai. Ini kenapa? Ngapain didorong? Oke, okay, so kita harus mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya si Kuroe.
Ya ampun, Pak. Pak kepala sekolahnya di sini. Hei, apa yang terjadi di sini? Oh maaf Pak, itu cuma kecelakaan Pak. Kita ngaku. Saya sengaja kok menjatuhkannya, nggak ada. Kita pura-pura nggak tahu apa-apa. Maaf Pak, itu cuma kecelakaan Pak. I'm really sorry, it was an accident. Oh, that's fine. Please be careful next time. Hati-hati ya ke depannya. Bisakah kau bersihkan itu? Seseorang mungkin bisa aja terpleset. Dan aku masih harus menunjukkan sekolah kepada adikmu. Oh, Pak, kepala sekolahnya baik banget, astaga. Tidak usah khawatir Pak, saya akan membersihkannya. Sekali lagi mohon maaf Pak Tori. Padahal tadi kepala sekolahnya gak ada di mana-mana, tahu-tahu udah di sampingku, astaga. Wuh, tadi itu nyaris saja. That was close. Okay, so jadi gimana caranya kita mengalihkan perhatiannya si Kuroe? Mana si Kuroe? Kuroe, Anosor. Oh, alah, di sebelah persis. What? Oh, ada yang kepleset. Yes. Okay, sekarang Kuroe sudah teralihkan perhatiannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil HP-nya. Okay, so dia nggak ada. Okay, kita ambil HP-nya si Emiko. Udah. Oh ya, kita udah dapat HP-nya si Emiko. Berikan HP-nya ke Emiko. Okay. Wait, mana yang jatuh? Oh, kasihan sekali. Loh, hah? What? Kemana? Bayangannya kayak pergi gitu loh. Loh, mereka baik banget, astaga. Mereka tuh bukan geng pembuli, men. Mereka tuh diam-diam perhatian banget tahu sama yang tadi kepleset, astaga. Bener-bener dikejar. Itulah kenapa kita jangan pernah ngejudge orang, oke? Hanya dari penampilan luarnya. Mungkin dia baik. Mungkin kelihatannya dia serem, tapi sebenarnya dia baik dan perhatian. Kita nggak pernah tahu. Okay, so mana Emiko? Tadi Emiko di lantai paling depan. Okay, nah itu dia. Emiko, nih udah HP-mu udah dapat nih. Nih udah dapat HP-nya. Okay, terus. Guess what? I got it. Oh, guess what? I got it. Coba tebak, aku udah dapat HP-mu loh. No way! You're awesome! I knew you could do this. Thanks a lot for your help. Bagus banget loh, ekspresinya dapat gitu loh. Oh ya, wow, kau keren sekali. Aku tahu kau bisa. Makasih banyak ya, bestie. Next time, be more careful with your phone. Let's head up to class right now. We're going to be late. Okay, tapi lain kali hati-hati dengan HP-mu, okay? Yuk, sekarang kita masuk kelas. Nanti kita telat. I love it. Aku suka ekspresinya. Nice. Okay, wow, okay. Alright. Let's learn math. So kita akan belajar matematika. No! Dari sekian banyak pelajaran, kenapa matematika? Oh no, aku gak pinter matematika. Please don't do this to me. Oke, okay, terus 4, betul. Ya kan 10 kurang 6. 10 kurang 4. 10 kurang 4. No, salah. Gimana caranya? Oh, kalau benar dipencet. Oke, okay. 4. No, enggak. Jadi kalau misalnya jawabannya salah, kita gak usah mencet apa-apa. Kalau benar kita pencet. Oke. Okay. No, salah. 6, 7 kan harusnya. Yosh, wuh. Fiuh. 5 tambah 2, harusnya 7. So, karena salah kita biarkan. Kalau benar kita pencet. Kalau salah kita biarin. 4 tambah 3, 7. Salah, bukan 6. Ketahuan kan, Nata, bodoh matematika. Yes, bagus. Nyaris tanpa salah. Wuh. Fiuh. Untung aku udah lulus SD. Kelas sudah berakhir. Aku akan menunggu Fukoshi di depan sekolah. Oke, okay, so kita akan nungguin adik kita. Kita kakak yang baik, kita kakak yang suportif. Okay. Hai Fukoshi, gimana sekolahnya? Gimana hari pertama sekolahmu, Fukoshi? So, how was your day, brother? Jadi gimana hari pertamamu? It wasn't that bad. Yah, nggak buruk. Told you. Let's go home already. Kan udah aku bilang, yuk kita pulang. Oh. Aku suka saudara yang akrab, saudari-saudara yang akrab. Oke, ini udah tengah malam, tidur! My laptop hey, terus. I was thinking about something. Hey, aku memikirkan sesuatu. What is it? Ada apa, Kak? As you're now back to school, we both need a computer. What if we try to fix Dad's computer for you? Karena sekarang kau sudah sekolah dan kita berdua butuh komputer, jadi gimana kalau kita perbaiki komputernya ayah untukmu? Dad's computer? I mean, we could do that, yeah. Komputer ayah? Ya, ya udah deh, nggak apa-apa, kita bisa kok. Don't worry, it's gonna be like a brand new computer. We will create an account just for you. Gak usah khawatir, nanti bakal kayak komputer baru kok. Kita akan membuat akun yang baru untukmu.
Okay, so let's give this computer to a professional fixer. Let's try to fix the computer together. So kita punya pilihan memperbaiki komputernya bersama atau kita bawa komputernya ke tukang servis gitu ya. Kita coba perbaiki sendiri karena kita profesional dan kita harus menghemat uang, oke? Okay? Kita berdua nih yatim piatu. Kita harus hemat uang. Alright, let's repair the computer together. It isn't that hard. There's a bunch of tutorials online. Oke, okay, kita akan memperbaiki komputernya bersama. Kayaknya nggak akan sulit kok, ada banyak tutorial di YouTube. Oke, okay, let's do this. Oke, okay, yaudah, kita perbaiki. Alright. Oke, okay, so kita akan kesini. Alright. Oke, okay, kita harus nyamain warnanya. Oke, okay, kita harus kursornya ke arah merah. Oke, okay, kursornya ke arah merah. Boom. No, no. Oke. Okay. Boom. 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 Ah, terlalu cepat. Let's try to boot up this thing. Oke, okay, coba kita nyalakan komputernya. Oke, okay. We fixed it. Kita berhasil menyalakannya. Neko system. We fixed it. Now it's time to create your personal account. Oke, okay, komputernya nyala. Saatnya kita membuat akun untukmu. Oke, okay, ini dulu adalah komputer bekas si ayah. Oke, okay, hati-hati. Jangan buka folder yang katanya ada virus or something. Hati-hati, mungkin ada folder yang berbahaya. I don't know. Dokumen, apaan ini namanya, file name-nya gak ada namanya, astaga. Mencurigakan. Setting. Oke, okay. Sign in mungkin, email, your info. No. Gimana cara bikin akun baru? Gimana? Oh, oke, okay, kita nambah user baru. Be really careful with this computer. There's a bunch of memories of mom and dad in it, and I don't want to lose them. Oke, okay, selesai. Hati-hati ya kalau kamu pakai komputer ini. Ada banyak kenangan ayah dan ibu di dalam sini dan aku tidak ingin kehilangan. I will okay. Be careful. Don't worry. Thank you, Akai. Aku akan berhati-hati, Kakak. Enggak usah khawatir. Terima kasih. Oh, mereka akrab sekali. Oke. Okay. Oke, okay, ada apa ini? Oke. Okay. Oh, apakah aku akan bertemu dengan rival? What? 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 Adikku yang tampan menyukai pria tampan. Oke, okay, itu akhir dari Act 1 ya, Act yang pertama ya. Oh my god, so ini masih early access, jadi ini belum full gamenya. Tapi kayak plot twist banget, astaga. Dari yang horror jadi WKWK di akhir. Dan ya, aku harapkan enjoy. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Aku masih kepikiran endingnya tuh WKWK banget. So ya, terima kasih adik-adik teman-teman. Have a nice day. Bye-bye, ciao.